Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Harvina Utami dalam program Berita Jos. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kebakaran melanda rumah yang berada tepat di sebelah gedung Kanwil Hukum dan HAM Jambi, Kota Baru, Kota Jambi pada Minggu 24 April 2022 malam. Saat ini, tim dari pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api. Menurut petugas, penyebab kebakaran masih diselidiki. Kebakaran terjadi sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan warga di lokasi, kondisi warung tersebut terbakar saat sedang ditinggal penghuninya. Warga menyebut, sempat mendengar suara ledakan pada saat kebakaran terjadi. Ia menjelaskan kebakaran berlangsung sangat cepat, hanya sekira 5 menit, api langsung membesar dan saat itu juga warung langsung ludes dilalap api. Pantauan di lokasi, kondisi warung nyaris rata dengan tanah, seisi warung tidak tersisa dan hanya ada tiang dan tembok yang menghitam akibat bekas bakaran api. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden kebakaran ini. Tim dari pemadam kebakaran Kota Jambi langsung turun ke lokasi dan memadamkan api. Akibat kebakaran ini, aliran listrik kawasan di Jelutung padam sementara. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.